bebas. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ini menunya. Mari kita cari tahu apa yang ingin dimakan para tamu. Wagashi. Wagashi adalah jenis hidangan penutup Jepang yang tampak cantik dengan berbagai gaya. Ayo kita mulai membuat wagashi. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Potong pembungkus menjadi bentuk persegi. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis. Lalu, bungkus bola pasta kacang manis di dalamnya. Ya, wagashi itu terlihat cantik sekali. Ayo kita buat wagashi lainnya. Yang ini akan terlihat lebih cantik. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis dan bungkus di dalamnya. Tekan dengan tangan. Lalu tekan dengan alat untuk mengubahnya menjadi bentuk bunga. Wow, yang ini juga terlihat cantik. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Wow, wagashi yang cantik sudah siap. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Tatalah meja dengan dekorasi yang cantik dan tamu akan merasa lebih senang. Selamat datang. Lewat sini, silakan.
taiyaki. Taiyaki adalah hidangan penutup Jepang. Bentuknya seperti ikan kecil yang gemuk dan rasanya manis dan lezat. Buatlah adonan. Pecahkan 3 butir telur. Tambahkan gula. Tambahkan madu. Tambahkan tepung dan saring. Panggang taiyaki. Tambahkan setengah adonan terlebih dulu. Isian keju. Isian ubi ungu. Isian ubi ungu. Lalu tambahkan sisa adonan untuk menutup isian. Tutup baki pemanggang dan pangganglah. Suka bau manis taiyaki. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Taiyaki sudah siap, luar biasa. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Takoyaki. Takoyaki adalah makanan ringan Jepang terkenal dan juga dikenal dengan nama bola gurita. Makanan ringan berbentuk bola ini renyah di luar dan isinya gurita cincang. Siapkan kaki gurita. Thank you.
takoyaki. Tambahkan adonan. Bawang bombay, bawang bombay, bawang bombay, jagung, jagung, jagung. Lalu tambahkan lebih banyak adonan untuk menutupi bahan-bahan ini. Warna takoyaki telah berubah. Angkatlah dan balik. Wow, baunya harum sekali. Ayo kita angkat dari wajan dengan garpu. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Saus salad. Daun bawang cincang. Yoho, takoyaki siap disajikan. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ini menunya. Mari kita cari tahu apa yang ingin dimakan para tamu. Wagashi. Wagashi adalah jenis hidangan penutup Jepang yang tampak cantik dengan berbagai gaya. Ayo kita mulai membuat wagashi. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Potong pembungkus menjadi bentuk persegi. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis. Lalu, bungkus bola pasta kacang manis di dalamnya. Thank you.
Wagashi itu terlihat cantik sekali. Ayo kita buat wagashi lainnya. Yang ini akan terlihat lebih cantik. Mari kita buat pembungkus terlebih dulu. Tambahkan sesendok penuh pasta kacang manis dan bungkus di dalamnya. Tekan dengan tangan. Lalu tekan dengan alat untuk mengubahnya menjadi bentuk bunga. Wow, yang ini juga terlihat cantik. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Wow, wagashi yang cantik sudah siap. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Tatalah meja dengan dekorasi yang cantik dan tamu akan merasa lebih senang. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Taiyaki. Taiyaki adalah hidangan penutup Jepang. Bentuknya seperti ikan kecil yang gemuk dan rasanya manis dan lezat. Buatlah adonan. Pecahkan 3 butir telur. Tambahkan gula. Tambahkan madu. Tambahkan tepung dan saring. Panggang taiyaki. Thank you.
Tambahkan setengah adonan terlebih dulu. Isian keju. Isian ubi ungu. Isian ubi ungu. Lalu tambahkan sisa adonan untuk menutup isian. Tutup baki pemanggang dan pangganglah. Wow, aku suka bau manis taiyaki. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Taiyaki sudah siap, luar biasa. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Takoyaki. Takoyaki adalah makanan ringan Jepang terkenal dan juga dikenal dengan nama bola gurita. Makanan ringan berbentuk bola ini renyah di luar dan isinya gurita cincang. Siapkan kaki gurita. Panggang takoyaki. Tambahkan adonan. Bawang bombay, bawang bombay, bawang bombay, jagung, jagung, jagung. Lalu tambahkan lebih banyak adonan untuk menutupi bahan-bahan ini. Warna takoyaki telah berubah. Angkatlah dan balik.
Wow, baunya harum sekali. Ayo kita angkat dari wajan dengan garpu. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Saus salad. Daun bawang cincang. Yoho, takoyaki siap disajikan. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan.